semuanya, jumpa lagi dalam acara Masak Bareng Dek Caca. Dan sore ini kita akan memasak sup tofu. Di sini ada tofu yang udah dipotong-potong. Di sini ada wortel dan bunga kol untuk supnya. Dan di sini ada 2 buah telur. Dan di sini ada bawang putih yang sudah dicop. Ada garam, rica bubuk, dan bumbu penyedap. Oke, langkah pertamanya, kita masukkan tofunya. Oke, sambil nunggu tofunya matang, kita panasin buat numis sup. Kita masukin bawang putihnya. Oke, bawangnya udah harum, saatnya kita masukkan sayur-sayurannya biar agak empuk. Kita masukin semuanya, kita aduk lagi, nunggu sampai agak layu ya. Oke, ini sayurannya udah hampir layu ya. Sekarang masukin air kira-kira 400 ml, masukin garam, merica bubuk, dan penyedap rasa. Kita tunggu mendidih, kita tutup. Ini tofunya udah kelihatan kecoklatan, kita angkat aja. Oke, udah. Semuanya udah panas airnya. Kita masukin telurnya. Dan diaduk ya, biar pecah telurnya. Oke, ini sudah mendidih. Nah, langkah selanjutnya masukin tofunya semuanya. Karena tofunya ini udah digoreng, jadi nggak perlu lama-lama dimasukin ke supnya, kuah supnya. Sekarang bisa dimatiin kompornya dan tuang di mangkok. Ini warnanya udah cantik dan harumnya. Oke, cukup. Tada! Sup tofu ala Dek Caca. Jangan ketagihan ya. Bye-bye.